Sejumlah trayek angkutan umum di Kota Tangerang, Banten mulai beroperasi kembali. Di depan stasiun Tangerang di antaranya. Sampai hari ini, batasnya kan 3 hari. Cuma karena keadaan kita kan di mana kalau nggak narik? Mau makan apa? Anak istri nunggu di rumah. Ya. Meski kondisi mulai normal, tidak sedikit warga yang masih trauma dan waspada, serta belum mau naik angkutan umum untuk sementara. Saya sih mendingan angkot beroperasi lagi, soalnya kan kalau anak sekolah nggak semuanya naik gitu, kendaraan. Sama seperti kami selalu, antisipasi penumpukan penumpang, pemerintah Kota Tangerang mengerahkan truk dari Satpol PP dan Dinas Pekerjaan Umum untuk melayani warga yang sulit mencari angkutan umum. Angkutan ini disiagakan di sejumlah titik yang rawan penumpukan penumpang. Dimas Arief Setiawan melaporkan untuk NET.